Gedung apa? Gedung tsunami. Gedung tsunami. Itu dia. Nah, ini gedungnya. Ayo kita pergi ke sana. Sini naik terus ke atas lebih cepat sayang nenek tuh. Nanti pas apa nih? Laut. Laut. Ya, nampak sedikit ya. Masih ada tingkatnya. Ayo. Capek juga nih. Sudah lama nih anak pengin naik ke gedung ini tapi baru ini kita bawa. Gedung tsunami. Gedung penyelamatan jika ada tsunami. Gedung yang dibangun oleh konsultan Jepang. Nah, ini dia gedungnya. Puncak gedung. Ini yang dibilang tempat turun helikopter nih ya. Oh. Dah, hanya udah pudar. Dari sini nampak Bulele, Kota Bandar Aceh tu ah. Ah, Kota Bandar Aceh. Masjid Raya ni. Ah, Masjid Raya. Aduh, capek juga. Dah ngos-ngosan. Ah. Nampak kan? Parkir di bawah tadi di sini. Parkir tuh parkir lah tuh. Ada lapangan, ada lapangan itu parkir. Ah. Juga ada. Nggak boleh naik ke situ nanti jatuh. Tempat paling tinggi. Udah ya, kita padahi dulu nih. Memang cantik view-nya kalau dari atas ini. Maaf dah. Ayo kita turun, angin di sini kencang sekali. Oh, itu apa di situ? Saya tuh untuk kendaraan tuh, untuk sepeda motor. Lebih jauh, bisa naikin sepeda motor kemari, nanti diangkut sama helikopter. Tunggu helikopter di sini nentar. Oke, kita turun lagi. Sekitar 5 lantai. Waduh. Ini baru 1, kurangi 1. Baru 2.
Wah. Udah ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Wafdah.